bakal mudun. Lah kuwi rungokno kabeh. Contone awakmu barang kuwi. Dadi kuwi awake dhewe megawe ngene iki kudu bersyukur. Iku mesti mulai dikai duit. Iya. Lah sampeyan ra dikai duit ora kecut ae duwe ngene iki. Tak pikiranmu ngono kuwi. Lah goblok ning donya saiki golek sing arep dadi intipe neraka ya awakmu iki. Ora apa-apa ning neraka bakul es. Cuma macam mikirnya duit aku ini ditanggap kalau masyarakat tangkil orang mikir duit, orang mikir bayaran. Wah, goblok, bocah ini mulai song adol katok cara ini. Bukan cara mikir, awak murah mikir. Contoh-contohnya yang awak. Bukan goblok, kalau nak dipikir kotor. Orang sama pikir bayaran, orang sama pikir duit. Dah saya mikir sopo. Kamu, lo iya kan? Tapi tidak nama itu. Oh. Bocah iki ora tau dijuani ketae. Contone wong sing duwe penyakit AIDS ya iki. Lah kok iso dunya kok aja ngantuk duwe penyakit AIDS. Lah kok iso pengen tentrem pengen ayem. Urip depan omahku bocah cilik wis kena penyakit AIDS iso mang. Piye to? Ha ngombe kopi ning bapake AIDS. Lho kuwi AIDS. Kuwi AIDS. AIDS itu tulisane AIDS. AIDS. A. Kok aja ngerti duwe rasa angkara murka. Angkara murka. Terus AI. Aja ngerti duwe rasa iri. Iri. Terus B. Aja ngerti duwe rasa dengki. Terus aja ngerti duwe rasa sirik. Oh, angkara murka, iri, dengki lan sirik. Kuwi mesti tentrem ayem. Ga iso. Hidup itu berdasarkan kenyataan, aja ngerti berdasarkan keinginan. Contohnya, awakmu penghasilannya sakulan 2 juta ya harus dicukupnya nyo, ke Cahyu, bujuku, 2 juta ya cukup wah, caranya ngono ya gak bisa, goblok dua-dua 2 juta kayaknya orang wedok terus bosok ngelanan ya itu goblok orang wedok ini berdasarkan kenyataan walah ya sembuh ini salahmu pilih layak gue gelis tua lambemu ngomongnya lambemu ngomong dua-dua 2 juta ya kudunya dikane orang wedok ya 500 goblok pah saya gak tau 500 itu namanya dana kenakalan. Lah sapa ya kaya awakmu budal terus bamu kempos, ape utange mbokmu kowe. Itu namanya kenakalan, Ren. Iya dong, kita harus tegakkan kenakalan Indonesia. Khusus para pria-pria itu. Itu namanya lho, tapi lah awakmu duwe penyakit AIDS. Aku wong-wong ini takon malah apa ki jere aja nganti duwe. Aja nganti duwe penyakit AIDS. Lah nek aku kudu duwe TBC. Kocok kok iki. Penyakit itu ditambahin, itu diwarasin nang dokter, nang rumah sakit. Kok malah kok dia penyakit TBC ki piye? Lah alah kudu duwe TBC lah. TBC ki apa? TBC TBC itu penyakit lho. T itu tentrem. Uripe ning donya ki lanang wedok bojo karo lanang-lanang kudu lur tentrem. Tentrem B ki barokah. Barokah rezekine ben barokah. Rezekine sing barokah, lanang wedok rezekine golek sing barokah. C cengok. Kowe sing cengok. Maksude wong lanang kudu cengok tegese lak mlaku-mlaku sak wayah-wayah roh wong wedok kok rada apik timbang omah. Ngono iki. Kuwi pikirane, alah aku cengok alah paling wis enak ning omah. Lah seperti itu harus ada rasa seperti itu untuk mencengokkan diri. Lah itulah ciri-ciri pria ya sing oleh ngono kuwi. Dadi lak momen awakmu ndelok apa nyanyi koyo ngene iki. Ditenono, padahal awake dhewe ya mesti wah jane yo. Mesti ngono. Wong lanang mesti pikirane harus punya prinsip iling lan waspada. Iling lan waspada. Eling ning omah dhewe bojo waspada aja nganti konangan. Iki yo padha wae. Iki prinsip opo kuwi? Prinsip ono pe bulet yo kuwi kan. Wis lah tau ro kowe. Iki anu hadir nyanyi. Hibur masyarakat sini. Aku tak mengenalkan diri saya sendiri. Oh siap. Mengenalkan diri saya sendiri. Mengenalkan. Oh iya iya. Oke apa? Iya iya. Oh iya iya betul. Ya apa nak? Oke. Bisa nyanyi tidak? Rasa nyanyi. Bercanda biasa rasa nyanyi. Bisa. Kau manis kau yang ini ya. Yo manis. Upam kau duduk gula manis. Aku bukan kuntet lagi. Namaku segera diganti.
Karisma, Sodik, masih. Terus apa nyapa dah?
nyapa sing ora datang mbok omongne nyapa? Bene rame kok. Artis yang tidak datang piapa yo tekan rasa dhuwurne. Sing ae. Tak gandeng sebelah sana cantik yang sana dulu nanti saya